Aku butuh minum. Berikan aku minum, Atur. Jangan gua aku. Aku lagi berkeringat untuk membuat air minum lalu minum keringatku sendiri. Ya ampun, itu jorok banget, Atun. Kita enggak bisa hidup seperti ini di sini. Ini ketek bisa diperas ini, Mon. Bagian keteknya udah basah, bisa diperas. Awas, ku tabrak juga ini. Awas! Oke, kita keluarkan mobil. Awas dulu. Nanti rusak. Oh, itu ada barang bawaan kita. Tunggu, kita harus bawa ini semua. Oke, semuanya. Ayo duduk. Gas! Oke, siap. Kita berpetualang untuk mencari air minum. Ini tempatnya berbahaya. Tunggu. Oke. Cari air minum di sorga aja. Aku mencium angin kebebasan. Aku bisa kemana pun yang aku mau. Ada rumah tuh. Jangan-jangan kita bisa dapat air minum di sini. Asyik. Bisa jadi. Buka, kita cek. Apa ini? Kamera. Ini kamera apa ini? Foto TikTok. Baiklah, aku udah ambil kameranya. Lumayan guys, kita dapat kamera gratis untuk main TikTok ntar. Baiklah, let's go. Apanya? Jangan kayak gitu, rusak ntar mobilnya. Oke guys, kita let's go lagi. Sekarang kita udah dapat kamera ini. Itu ada orang tuh. Kita dapat teman baru. Halo. Ayo, let's go. Ayo. Pemandunya gak benar. Aku pikir itu mereka butuh bantuan, butuh ride, butuh mobil. Baiklah, di sini kita gak boleh percaya siapapun, guys. Jadi kalau ada nampak orang-orang gurun tadi, langsung kabur aja. Kalau gak kita bisa tabrak dia gak ya? Jangan kalau tabrak, kita tadi kena dia aja, kita langsung meninggal, Mon. Oh iya, guys, mereka beracun, guys, berbahaya banget. Ya udah, pokoknya tujuan kita adalah mencari air. Jalan terus. Suara apa ini? Kok kayak ada suara pesawat? Ada suara kan? Iya, tadi kayak ada suara. Jangan-jangan aku udah mulai berhalusinasi tur gara-gara kehausan. Oh no. Ya ampun, jangan kembali. Udah, jalan terus. Tun, ada tempat SPBU, Tun. Minyak. Oh, siap. Kamu minum minyak? Enggak, mau biasanya kalau di SPBU Pertamina, Tun, itu ada jual minuman. Oke, kita turun coba, di sini. Coba. Aku turun. Bye-bye. Ayo. Aku jalan udah lambat banget saking hausnya. Ya, kasih makanan, ke minuman. Aku butuh minuman, bukan makanan. Lapar juga sih, kita ambil makanan. Pizza. Tuntun, kamu lihat di sini ditulis, makanlah dengan bijak. Kalau enggak, kamu akan kelaparan. Berarti ini kita jadi stok makanan aja. Lihat dong di dinding. Oke, enggak ada apa-apa di sini, guys. Betul sekali, Mon. Kita lihat sampingnya. Oh my God. Oke, nah.
pintar ya. Pintar dong, iya kan. Oh, tuh. Ada rumah lagi, Tun. Ayo, yuk kita masuk. Jangan-jangan ada air minum. Air minum, berikan aku air minum. Kita geledah rumahnya. Apakah ada air minum di sini? Permisi. Aku sih pengen pipis sih, Mon, kalau kamu mau. Siapa yang mau minum air pipis? Kamu jorok kali nih anak, tengok. Ah, Tun, di sini kan cuma ada minyak-minyak. Enggak ada sesuatu yang bisa kita minum, kan? Minumlah. Minum aja minyak itu. Enggak bisa minum minyak. Eh, tunggu. Kita dapat kamera lagi di sini. Terus apa ini? Coba. Iya, ini. Ada kamera lagi. Di sini ternyata enggak ada apa-apa, guys. Kita balik lagi dah. Kita butuh kekuatan robak. Gak bisa kita pakai robak di sini, Tun. Dengar-dengar itu senter beli pakai robak semua. Oh iya, betul sih. Senter doang. Kita langsung kabur aja, guys. Ternyata itu adalah tempatnya si NTT, guys. Ini woi. Mumpunya hilang. Mumpunya kok hilang? Ayo udahlah, kita coba naik ke atas, guys. Mungkin di sini ada minum. Kita coba cari dulu, kita naik ke atas. Apa ini? Oh, enggak ada. Ya ampun, ini tempat apa ya? Coba lihat di sekelilingin kamu. Apakah itu pantas? Maksudnya coba kita lihat, guys. Aku enggak tahu. Kayaknya aku agak pesimis sih untuk cari air di tengah gurun, Tun. Kayaknya enggak ada ini. Tun, mobil kita hilang, Tun. Coba bawa kemari, Tun, mobil yang tadi. Mobilnya. Ya ampun. Tapi enggak nampak. Ya ampun. Dia duduk dong NTT-nya, Mon. Oh no. Oh no. Aman, kau lihat mau di belakang barusan dia itu mematikan si Angeline dan dia lagi duduk di belakang Mon NTT-nya. Mobilnya rusak emang, Kak. Udah hilang ya, udah ada air turun. Oh no, kamu. Ini ada hotel. Wih, asik. Ya udahlah, kita nginap di sini aja ya, guys. Coba kita buka pintu. Yes. Wih. Halo, siapa aja yang mau tidur di sini? Bayar ke aku aja. Ada. Ya ampun, emang kamu pemilik hotel, bukan ya? Ampun. Siapa yang duduk di sana ya, pemilik hotel lo? Bukan. Coba kita masuk sini. Di sini, Tun. Tunggu, ada air enggak ya? Coba kita buka kerannya. Kasih aku air. Coba. Aku butuh air. Enggak ada airnya. Ada, Mon. Ada air di sini. Mana? Enggak ada. Aku barusan pipis. Jorok banget. Enggak. Aku enggak mau bareng aku di sini, guys. Aku jorok. Di sini juga enggak ada air, guys. Ternyata. Tun, kita kabur ya, aja. Ya, makanya. Karena enggak ada air, jangan teriak-teriak. Oh, iya. Kita nggak boleh teriak, guys. Nanti menguras energi kita di sini. Kita pergi lagi. Ayo, duduk. Tun, kamu rasa nggak kayaknya jalanan kita ini makin lama makin menanjak ke atas, deh? Oh, iya loh. Yoi. Kita itu seperti naik piramida. Wih, asik. Wih, iya dong. Dan di situ ada. Oh, secara harapan, Tun. Kamu lihat. Tuh. Apa? Tuh. Keren. Ada mobil. Oke, Elma, kok jangan turun? Militer ini, Tun. Kita coba geledah, Tun. Apakah ada minuman? Oh iya, kita harus cari minuman. Ada duit. Ah, ini kita pakai untuk bayar supir kita ini. Boleh. Oke, enggak ada apa-apa, enggak ada minum. Oh no. Ayo, semuanya siap-siap. Oh. Wah, kita pakai mobil ini aja, Wak. Jangan. Dia itu dari belakang pakai itu. Kalau satu hilang masih bisa ada mobil. Serius, Tun? Kita pakai mobil anti zombie nih, woi keren, lihat. Boro. Tunggu, oke.
Woi, nggak bisa jalan nih, woi. Duitnya jangan ditumpu di bas, nanti kita nggak bisa jalan. Ya ampun, duit kita ketinggalan semua. Aku mau duduk di atas, Tun. Kayaknya seru ini. Okay. Ah, udah bisa, ayo jalan. Let's go. Woi, petualangan kita mencari asing. Ayo. Mau jatuh si Momon. Kagak. Enggak langsung. Jangan kudu akan. Ayo, kita cari air. Ada batu, hati-hati. Jalan, ada batu itu. Jembatannya. Stop dulu. Ini apa ini? Coba. Kita lihat, jangan ke situ katanya. Coba kita lihat dulu, mana tahu ada air minum. Oh, ini supermarket. Oh, supermarket. Ini supermarket, Tun. Bentar. Tapi kita coba turun. Kita coba jalan ke sini. Adakah sesuatu yang bisa kita ambil? Enggak ada, Tun. Ini supermarket. Ban, dia jual ban doang. Tunggu. Ah, ya udahlah. Jadi tunggu dulu, Angelin. Ya ampun, dia main pergi. Aku naik mobil IT zombie dulu sebentar. Tunggu aja, oke, pas, let's go. Oke, guys, bus kita tadi rusak, guys, tiba-tiba nggak bisa jalan, jadi kita pakai mobil lagi, guys. Busnya tadi di mana ya? Tadi kayaknya rusak di sini deh. Kayaknya dia terbang ke sorga sih, Mon. Ya ampun, busnya jadi hilang ini. Oh itu busnya. Oh, ambil busnya, ayo cepat naik. Ternyata di sini banyak entity. Kali ini mobil kamu hilang di mana? Oh no! Oke, guys, kita masuk ke tempat zona berbahaya kali ini. Let's go! Wih, pakai dua mobil nih, Fast and Furious. Hati-hati di sini ternyata banyak batu, guys. Lagi makan hamburger. Ya ampun, Atun udah mendapatkan makanan sama minuman kah, Atun? Minumannya tak ada, dia cuma jual hamburger aja. Ya ampun, oke, kita harus ke tempat Atun nih. Ya ampun, Mon, kalian di mana, Mon? Aku lagi jalan-jalan sendiri di malam hari ini, Mon. Ini aku lagi bawa mobil, Tun. Mobilnya tadi hilang lagi. Oh, udah terang-terang. Oh. Wah, di belakang aku tuh pagar, Mon. Serius? Iya, ada danger, ada radiation, katanya gitu loh. Jangan-jangan di situ ada air minum, Tun. Iya, air minum radiasi, Mon. Aku minum juga meninggoy. Gak apa-apa, Tun, yang penting minum. Ambil, Tun. Ya ampun, jangan, gak ada minuman sama sekali. Aku lagi jalan ke depan terus, Mon. Ayo, Mon. Oke, aku nyusul, Tun. Cuma yang menjadi masalah adalah di belakang sana itu aku tidak melihat ada tempat bisa masuk mobil, Mon. Oh, serius? Berarti kita jalan kaki dong di situ. Nah, takutnya begitu. Makanya nih aku jalan duluan nih. Sepertinya ini jalan tidak berujung, Mon. Tunggu. Di sana itu ada rumah, Mon. Aku melihat rumah, Mon. Serius? Iya. Apakah di sana ada air? Oke, Mon, aku udah capek rumah yang baru nih. Ini sebenarnya bukan kayak rumah, ini kayak garasi gitu loh, Mon. Apa? Ada mobil. Dapat mobil baru lagi nih. Mobil, dan di mana mobil itu kayak mobil traktor gitu, kamu tahu nggak, bisa bawa
barang, bisa angkat barang gitu. Dan yang pastinya di sini ada pintu yang katanya kita tidak boleh ambil gambar sama sekali, Mon. Kayak tempat yang sangat misterius banget, Mon. Jangan-jangan itu tempat SCP, Tun. Ayo. Coba-coba. Begitu, aku baru mau masuk. Get out of here, katanya. Aduh. Apakah ada entity di sini? Gak ada apa-apa, Mon. Gak ada apa-apa. Ini bisa ke bawah terus, Mon. Ini kayak semacam sebuah laboratorium rahasia gitu loh. Jangan-jangan itu tempat bedroom, Tun. Coba-coba, Tun. Makanya ini aku lagi coba cari-cari. Jadi depan itu kayak memang kayak fasilitas apa gitu loh, Mon. Aku lagi turunin tangga nih. Oh, no. Makin gelap. Lampunya remang-remang sekali, Mon. Oh, no. Kamu di mana? Kamu jauh gak sih? Masih jauh. Sebentar. Ih, gelap banget, guys. Mon, kayaknya aku gak berani jalan sendiri deh. Ayo, Tun. Kamu pasti bisa, Tun. Jalan, Tun. Kamu ada senter gak, Tun? Aku cuma ada ini. Flashlight. Apa, bukan flashlight. Ini kamera. Masih kelihatan sih. Soalnya dalam bangunan dia ada kayak lampu-lampu. Cuma lampunya itu remang-remang sih, Mon. Ini ruangannya besar sekali loh, Mon. Ini berbeda banget dengan ruangan-ruangan kita pernah masuk sebelumnya. Ih, masih ada tangga lagi ke bawah. Di sini ada tulisan evacuation notice tuh. Apa itu? Jadi katanya di sini tempatnya itu memang sudah terkontaminasi, Mon. Jadi kita cepat pergi dari sini, Mon. Serius? Terus minuman kita gimana? Itu dia yang menjadi masalahnya. Katanya please proceed to the following design evacuation center. Dan tempat yang dituliskan alamat di sini sudah tidak bisa, Mon. Oh no. Oh no, Tun. Berarti kita terjebak di sini dong. Makanya tenang. Kalau satu botol aqua harusnya dapat, Mon. Udah mau pagi, Mon. Wah, ini bisa kelihatan semuanya dengan jelas banget. Kamu lihat di sini, Mon. Ini adalah ruangan-ruangan yang aneh banget. Seperti ruangan yang mereka laboratorium gitu loh, Mon. Oh iya, ya. Ini hasil jalan kaki ke sini, Mon. Serius, kamu jalan sampai sini, Tun? Iya, udah kamu lihat. Semua di sini tuh pasti adalah minuman-minuman yang sudah diambil sama mereka, Mon. Oh, jangan-jangan minuman di kota ini semua udah terkontaminasi, Tun. Itu dia. Mateng dah ini. Aduh, serem banget ya. Coba kita lihat masuk dalam lagi. Ini aku udah gak tau kemana nih, Mon. Jangan-jangan masih ada sisa satu biji gitu loh. Aqua. Tapi aku sih pengennya minum liang teh sih, Mon. Aku yakin ini semuanya adalah tempat-tempat jual aqua nih, Mon. Iya, tapi ini seperti tempat minuman ya, taruh minuman gitu. Mon, apakah ini adalah minuman yang kita cari-cari, Mon? Betul, Tun. Ini minuman kita, akhirnya. Akhirnya, aku mendapatkan Russian Water. Akan ku minum. Botol kosong. Mari kasih lihat. Oh, tidak. Nah, Mon. Aku bawa pulang untuk kau juga, Mon. Supaya kau bisa menikmati. Oke, guys. Karena kita sudah sampai duluan di sini dan mendapatkan banyak minuman di sini. Kebetulan aku juga memiliki ini, Mon, yaitu mobil-mobil. Nah, ayo kita pulang. Oh, udah nggak ada, Mon. Ini jalannya sudah sampai di sini doang. Kamu lihat nih. Oh, iya, Tun. Oke, Tun. Iya. Makanya aku akan pulang dengan membawa minuman 3 botol. Let's go! Tuh, gimana, Mon? Udah enak kan minumnya, kan? Iya, Tun. Aku udah lega banget nih. Makasih ya. Wah, senang nih. Oh. Oke, deh, teman-teman. Karena kita sudah mendapatkan minuman kita, jadi video kita cukup sampai di sini ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching, guys.